Jadi kita mau challenge. Yeay! Challenge apa nih? Yaitu kita nyobain 5 mie instan yang ada di salah satu minimarket. Yang which is harus sama nih minimarketnya yang udah kita pilih ya. Terus dari 5 itu kita harus nebak ini mie instan apa? Mie instan goreng ya, mie instan apa dan rasanya apa dan merknya. Dan kita udah dibagi 2 grup. Yes. Gue sama Clara, gue sama Naja. Yang kalah harus ngedance yang ada di TikTok. Kasih dulu kok. Oke. Belum dong? Belum. Mungkin kan masih di sini. Udah, boleh nih. Nah, udah. Bunyinya enak banget. Ke sini. Oke. Mata gue enggak. Gue nggak tahu ini safe masa covid apa nggak sih gitu. Mau beli deh. Enak sih. Mereknya Indomie kriuk. Indomie kriuk serius loh. Ada tuyuknya cuy. Ini Indomie sih tesnya. Indomie sih? Iya kan? Enggak. Ini mie keriting, Indomie keriting spesial. Bener gak? Lu setuju jawaban gue ya? Pokoknya gue setuju nih Indomie. Karena kayak taste nya Indomie. Mereknya Indomie. Pas banget. Terus tapi yang keriting terus spesial bukan ya? Itu jawaban kita ya? Iya. Oke, lock. Apa coba sebutin? Indomie keriting spesial. Mie keriting spesial. Iya, mereka keriting mie keriting spesial. Sorry guys. Super Mac. Yang bener ini. Apa tuh? Bener. Gue tuh kayak anaknya Indomie. Boleh lihat nggak? Boleh. Silakan. Mau beli ya? Suara plastiknya. Kalau terlalu doff biasanya kayak tadi. Coba dilihatin nih. Ini lebih besar. Aja itu detail deh. Itu tadi plastik kurang detail. Teksturnya kan gue kurang suka. Ini sedap. Serius lo? Ini gede soal. Oh, bisa sama minyaknya gede. Gue kayak mikirnya kayak tarmik gitu. Coba deh. Apa pop mie? Ibu itu juga ada. Pop mie. Even kita jawab mereknya aja masih oke okay lah ya. Ya gak sih, ini susah banget. Menurut gue ini pasti. Tapi gue sering banget makan Indomie goreng, ini sedap sih gak kayak gini. Oh gitu? Enggak. Ini apa? Gak tau, ini semacam kayak sarimi gitu. Tapi jadinya mie sedap. Gue gak tau. Oke, yaudah sarimi. Sarimi, coba. Sampai mie sedap. Dan oke. Buka ya. Oke. Ini kayak gak ada bau ya. Dari tadi semua kayak ini nih. Biar orang bilang gak ada. Kita beneran makan. Ini pedes-pedes gitu sih. Ini kayak
Ini asli. Oke. Okay. Kayaknya gue gak bakal beli ini sih, sorry banget untuk brandnya, cuman bisa menang. Ini kayak something pedes sih menurut gue, cuma gue gak tau sih. Ini rasa pedes. Sementara gue bilang gue suka banget mie sedap. Oh sedap. Oh ini yang ikan. Siwon. So easy one. You like that. Maksudnya lu pengen kayak Sam yang gitu. Sorry guys. Tolong dong. Oke, kayak lu gak akan mikir kan suatu saat kayak oh gua akan nyoba ini. Gila sih. Gak tau nih. Abis ini gua bener-bener isinya mencintin semua. Guys ya. Ini bener ya, mie ya. Tas. Indomie goreng. Iya enggak? Enggak sih kayaknya. Mana sih? Ini beda enggak sih, Kak? Enggak. Eh tergantung cara masak orangnya ya, tapi orangnya masaknya undercook gitu ya bisa ya kayak. Kalau enggak tuh. Caranya gue cuma makan Indomie. Gue pikir masih sedap. Tapi ini sedap. Itu agak lebih manis. Iya. Gue go for Indomie goreng, please banget. Gue tau kan buat lo ini Indomie goreng. Please banget. Makai Indomie goreng. Indomie goreng banget ini lidah. Yes! Oh my god. Oh my god. Love. Kalau lidah gue tuh cuma ini ya. Udah lucu gitu. Baunya kayak kayak langsung ini juga ada bumbu sama gitu. Wow, ini beneran kayak pedes. Ini bikin sendiri ya? Kayak dibikin sendiri tau gak sih? Kayak ini jebakan sih. Ini jebakan sih. Gue ini tuh bukan itu sih. Jangan-jangan kayak babi mewah gitu ya. Kok ada rasa jeruk-jeruknya? Ah. Bami mewah ayam jeruk ya. Emang bami mewah keluarin itu ya? Enggak. Mau belum apa? Serius suka. Ini masih mie keriting yang edisi humble mapah. Enggak, enggak. Emang ini rice? Ini bukan humble mapah ya? Atau ayam pedes? Ini yang gue bilang sama ini. Ini kok, gak tau kok. Pedes ya? Gak tau rasa apa. Indomie mie keriting ayam pedas. Bener enggak? Bener enggak? Ambil bener. Bang ya. Bukan. Lo menyebak atau ini babi mewah? Terus gue menyebak sambil mata. Thank you. Oke, tim berikutnya. Kamu kayaknya bodoh banget sih, kok kayak Mayang. Aku lebih bodoh dari Kang Mayang. Kang Mayang tadi bisa kayak babi mewah, kok aja baru tau ada merek babi mewah. Udah ya? Masa sih? Sorry, gue bukan nasi instan tapi ini super mie ayam crispy ayam bawang. Nggak pengen. Ya, gue nggak mau berkomentar. Gue itu super mie deh. Serius, kalau saat ini nggak kayak gini. Beneran. Yakin banget. Yang pasti bukan mie sedap, karena tadi kita masak mie sedap terus mie-nya kayaknya nggak kayak gini. Gak tau apa-apa. Oke, udah ya. Jadi jawabannya Kayak aku kayak pernah makan ini. Ini sedap yang paling luar biasa juga deh. Boleh gak makan ini? Kayak makan ini. Jadi jawabannya adalah
Super mie abang. Oke. Reveal. Tapi bukan ayam kecap. Ini ayam goreng kremes. Ini kremes. Siap. Harusnya bisa kebuk asik. Asyik. Oh ini Indomie keripik. Enggak, temannya Mbak Mi mewah ada nggak yang kayak warnanya hitam kotaknya, terus kayak sumpah ini kayak ada pernah ada di rumahku kayak cobain ya kan. Ini tuh Indomie keriting tuh ada bakso-bakso ini rasa bakso Indomie keriting bakso. Gue belum makan sama sekali, emang kotaknya rakus dan gue lapar. Indomie keriting soalnya ada potongan bakso, pasti ada Indomie keriting bakso samping. Ya gue useless banget disini. Indomie keriting yang bungkusnya hijau. Tahu nih mie yang gak gue suka. Masa sih? Mie UFO ya? Gila, ngaco banget. Bukan. Sumpah nih mie UFO ya? Ini gak berguna. Loh ini mie UFO bukan? Kasih tahu. Iya. Ini mie rebus yang harus direbutan yang dari cup gitu karena tekstur mie-nya tuh beda banget tuh. Ini mie UFO yang kotaknya bulat gitu. Rasanya apa? Warna hitam merah. Ini jawabannya adalah mie UFO. Sumpah please. Ya, iya. Ini mesti no clue ya. Gila, gue pasti jelek. Dah. Gue gak dapet. Nah, cobain lah dari tadi kamu nyoba. Nah, lihat dulu. Ini gendut abis. Eh, ini sedap kan? Gue kayak gue loh, ini tuh gue sotoy banget. Coba apaan? Ini nyoba-nyoba gini doang kayaknya. Makanya jadi makan kemoyan nih. Ada nggak Indomie segendut ini, bro? Enggak. Indomie nggak segendut ini dan ini. Yang apa yang ayam geprek apa yang bla 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 yang yang hype gitu. Apa bagus justru yang hype abis tuh rasanya beda yang kayak gini. Justru enak pernah. Tapi mie sedap nggak kayak gini. Sumpah kangen. Nah, Indomie. Kayaknya Indomie yang hype abis deh. Kayaknya gede. Tapi jangan karena aku. Aku nggak mau make up call. Ngapain dulu? Enggak lagi. Cuy, gue yakin ini rendang. Okay. Pokoknya bungkusnya warna putih ungu. Gila. Panas. Okay. Jawabannya adalah jeng. Goreng aces. Kita dua-dua sama. Ini mie terakhir yang akan kita tebak. Kok minum yang banyak kok. Oke. Tunjukin dulu dong. Kok kayak ini ada potongan cabenya nanti. Kayak enggak ini ya, enggak diaduk dengan baik dan benar gitu. Warna cabenya beda. Kayak gue enggak makan instan dulu. Sorry ya, gue aku enggak dapat sih. Dia yang pedes sih, pedes banget. Ini kayak Indomie lagi deh. Mie Indomie banget. Enggak. Indomie banget, sumpah. Something pedas. Super mie aja, soalnya belum ada super mie. Gak ada. Gak ada, soalnya juga belum ada. Sorry.
Yaudah, mie sedap aja. Iya udah. Mie gagal. Oke ya. Aduh, nyusah. Boleh silakan. Indomie goreng. Soal semua. Apa tim kalian menang? Oke, gue jelasin. Ayam bawang lu bilang. Bagi yang bingung, terima kasih atas jurinya. Aku sering banget beli. Bagi yang bingung, jujur gue bingung. Karena yang biasa jawab pertama, lalu dia lalu nggak lenyap. Oke, kita jelasin dulu. Kenapa tim gue sama Anjani yang menang? Karena peraturannya adalah yang jawab pertama kali kalau salah ya udah lo salah gitu. Kalau salah ya udah lo kalah. Ya lo kalah gitu. Siapapun yang duluan jawab harus menang. Gue jadi kecewa. Iya, maksudnya kita beres. Gue jadi kecewa lagi sih, cuy. Marah. Karena kemaksuan emang maksud gue. Jadi di mana adalah aku enggak sabar guys. Let's just do it. Boom, 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 right, right, right.